Ia memang hanya seorang buruh perempuan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja. Namun, sosok dan perjalanan hidupnya yang berakhir tragis telah membangkitkan kesadaran luas akan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ia adalah Marsina, seorang ikon perjuangan buruh, seorang Kartini yang dibungkam karena suara-suara dan perjuangannya. Nama Marsina menjadi perhatian luas dan kemudian tercatat dalam sejarah Indonesia setelah ia ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Pada fase terakhir hidupnya, Marsina memang hanya seorang perempuan muda yang bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji. Namun, kematian buruh PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ini bukan kematian biasa. Kematian Marsina menyentak keprihatinan luas karena ia diduga dibunuh akibat aksi-aksi protesnya dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan perlakuan terhadap buruh di pabrik tempatnya bekerja. Ya, Marsina adalah seorang aktivis buruh yang sangat gigih, sangat berani. Siapapun yang memperjuangkan haknya, apakah buruh, apakah petani, apakah nelayan, itu akan berhadapan dengan kekuasaan. Nah, hanya orang yang punya keberanian ekstra yang berani melakukan perlawanan. Nah, Marsina menurut hemat saya adalah sosok yang punya keberanian lebih. Di luar kenangan pada sosoknya sebagai aktivis buruh, Marsina juga seorang perempuan yang seperti banyak perempuan miskin lain harus berjuang keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan rentan menjadi korban dari sistem kehidupan yang masih sering meminggirkan perempuan. Meskipun dia itu lahir di desa, kemudian dia itu pendidikannya tidak cukup tinggi, tapi dia punya kemauan yang luar biasa. Dia bekerja meskipun kerjanya di pabrik, tapi dia punya semangat, punya nilai perjuangan yang luar biasa. Marsina lahir di Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Anak nomor dua dari tiga bersaudara ini merupakan buah cinta Sumini dan Mastin. Sejak usia 3 tahun, Marsina telah ditinggal mati ibunya. Setelah ditinggal, ibu meninggal, kami bertiga semua perempuan. Tapi yang jadi satu dengan saya adalah Marsina yang terkecil ikut nenek dari bapak. Sehingga saya dengan Marsina waktu kecil itu ya bermain bersama, ya bertengkar, ya istilahnya pokoknya ya seperti anak-anak kecil yang lain. Masa pendidikan dasar Marsina ditempuh di SD Karangasem 189, Kecamatan Gondang, Nganjuk. Dan ia kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 5 Nganjuk. Setamat SMP, Marsina bersekolah di SMA Muhammadiyah Nganjuk. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai siswa yang mandiri dan cerdas. Selama SMA, Marsina selalu menjadi juara kelas. Memang saya dengan Marsina itu sering tukar pikiran. Sering saya itu malah yang dinasihati oleh adik saya, karena dibandingkan adik Marsina, saya itu lemah. Kalau Marsina ada ketegasan, kalau benar dia berani maju. Meski tergolong cerdas, setelah lulus SMA, Marsina tidak bisa kuliah karena ketiadaan biaya. Marsina akhirnya terpaksa melamar kerja di berbagai perusahaan. Ia sempat diterima bekerja di sebuah pabrik sepatu di Surabaya. Setahun kemudian, ia pindah ke pabrik arloji 4 Putra Surya di Rungkut Industri Surabaya. Mbak, gak popo toh mbak aku duluan? Gak popo, aku mau jadi sarjana hukum dulu. Waktu masih kerja di CPS tapi yang masih di Rungkut, itu dia menyampaikan keinginannya kuliah.
di jurusan hukum. Tapi karena pada saat itu saya sendiri juga penghasilan belum ada, saya barusan menikah, hamil, saya enggak menjanjikan. Ya sebenarnya agak marah, karena apa? Cita-citanya itu tidak bisa tercapai. Dan saya tanya, mengapa harus jurusan hukum? Karena dia ingin membantu teman-temannya. Saat pabrik arloji tempatnya bekerja membuka cabang di Porong, Sidoarjo, Marsina ikut dipindah bekerja di pabrik baru ini. Meski bekerja sebagai buruh, minat belajar Marsina tidak pernah padam. Untuk menambah pengetahuan, ia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus setempat. Setiap ada koran atau cuil-cuilan di, orang dulu kan jarang ya yang beli koran, itu bila ada itu ya dibaca, minat bacanya Marsina itu tinggi sekali. Marsina rajin membaca koran-koran itu, koran-koran bekas. Waktu itu kan sedang ramai-ramainya unjuk rasa, ya, jadi sambil belajar juga ingin tahu bagaimana cara-cara unjuk rasa yang benar gitu. Usulan-usulan apa yang benar, yang sesuai dengan undang-undang Depnaker tahun itu. Semasa menjadi buruh di PT Catur Putra Surya atau PT CPS di Porong, Sidoarjo ini, Marsina yang dikenal ramah dan suka menolong, kerap dimintai nasihat mengenai berbagai hal oleh kawan-kawannya. Sikap suka menolong Marsina juga sering ditunjukkan saat mendapati teman-temannya diperlakukan tidak adil oleh atasan. Sifat setia kawan inilah yang mendorong Marsina menjadi pelopor aksi buruh di lingkungan perusahaannya. Marsina baru saja keluar, kemana Bu? Ke sana, ke Surabaya katanya. Waduh, ini saya, ini cari metaka ini. Ya itu, tahu-taunya 3 hari setelah itu memang betul ditemukan sudah meninggal Marsina. Keterlibatan Marsina dalam aksi-aksi buruh di lingkungan pabrik tempatnya bekerja muncul seiring kesadarannya terhadap hak-hak buruh serta kepeduliannya terhadap kawan-kawannya sesama buruh. Di kalangan teman-temannya di pabrik, Marsina dikenal aktif mengorganisir dan ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa buruh. Saya akui jiwanya, walaupun dia diem, tapi dia berani. Karena dalam diemnya itu kan di pikiran-pikirannya itu ada. Jadi melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat, benar atau salah, dia memahami ini salah atau benar. Sehingga kalau benar dia berani. Bahkan orang lain saja dibela. Saya pun pernah kok dibela sama adik saya. Bahkan saya diberi surat. Sudah berapa kali saya dikirimi surat, bagaimana dia memberi motivasi ke saya, semangat ke saya. Jadi kalau orang lemah, diem aja akan diinjak-injak. Marsina terdokumentasi ikut dalam rapat pada tanggal 2 Mei 1993 untuk membahas rencana unjuk rasa buruh yang akan digelar keesokan harinya di lingkungan pabrik. Namun, pada tanggal 3 Mei 1993, upaya Marsina dan teman-temannya berunjuk rasa tidak sempat dilakukan karena dicegah aparat dari Koramil setempat. Situasi waktu itu benar-benar kayak mencekam gitu loh. Saya itu memang sering unjuk rasa, cuman waktu itu aja kelihatannya agak seram. Karena aparat begitu banyak, kepolisian, Koramil banyak banget. Waktu itu ya seperti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin tetap bekerja, ingin biar permasalahan selesai itu, dan kita biar dituruti dulu sama perusahaan. Pada tanggal 4 Mei 1993,
para buruh PT CPS melancarkan aksi mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, antara lain tuntutan kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Besaran tuntutan kenaikan upah sebesar Rp550 ini merupakan kesepakatan semua buruh. Waktu itu tuntutannya banyak. Seingat saya yaitu SE Gubernur itu kenaikan upah 20%. Kemudian cuti-cuti termasuk cuti haid, cuti tahunan, itu cuti hamil. Kemudian apa? Pembubaran PUK SPSI, maksudnya itu SPSI di lingkungan itu bukan dibubarkan ya, dipilih ulang gitu. Sehari setelah aksi mogok ini, Marsina dan rekan-rekannya masih berunjuk rasa dan terlibat perundingan dengan pihak perusahaan. Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan. Kalau berunding itu jangan hanya dipikir ini buruh versus perusahaan gitu. Enggak, itu akan ada misalnya dari pimpinan-pimpinan di tempat di mana perusahaan itu ada. Katakan misalnya Kapolsek atau Kapolres, terus Dandim dan Ramil itu semuanya turun. Terus termasuk kepala desa, semuanya akan turun di situ dan jangan salah, suaranya justru berpihak pada pengusaha. Yolanda. Namun, di tengah unjuk rasa dan perundingan, 13 buruh rekan Marsina dibawa aparat ke Markas Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Mereka diintimidasi dan dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dianggap mencegah karyawan lain masuk kerja. Dan Anda diminta untuk mengundurkan diri dan diselesaikan di Kodim. Ya, termasuk intimidasi kami, termasuk orang-orang PKI. Kemudian kamu tidak bisa bekerja di situ. Akan kalaupun bekerja akan diintimidasi selama-lamanya atau di PHK secara sepihak gitu. Dan lagi mungkin kamu tidak akan bisa bekerja di daerah Sidoarjo. Itu yang paling menakutkan waktu itu. Jadi kami tetap disuruh mengundurkan diri hari ini juga. Mendengar 13 temannya dibawa ke Kodim Sidoarjo, Marsina bersama beberapa rekannya mendatangi markas Kodim untuk mempertanyakan nasib ke 13 temannya. Namun, setelah sempat bertemu sejumlah temannya ini, pada malam tanggal 5 Mei 1993 itu, Marsina menghilang. Nama saya Marsina. Ke Kodim itu nggak tahu kalau saya jadi dalam. Maksudnya cuma di pos depan, pos penjagaan. Di mana teman-teman saya, Pak? Oh, nggak ada. Ditipu sama penjaganya itu sudah pulang. Padahal kami masih di dalam. Akhirnya Marsina pulang. Pulang nggak ketemu lagi. Balik lagi ke Kodim. Nah, waktu itu tanya lagi. Saya betul-betul sudah pulang itu. Selisih dalam. Ini sama ngadi tadi. Ngantarkan terus. Terus waktu kami pulang ketemu di perempatan itu. Kenapa? Ini sudah selesai kita. Kita sudah out dari perusahaan, sudah di PHK. Loh, kenapa bisa begitu? Nggak bisa, Mas. Ini sudah kesepakatan kita sama perusahaan. Nah, tapi gimana lagi? Ini kita lawannya sama orang Kodim, saya bilang gitu. Waktu itu masih marah betul. Pokoknya nggak terima kalau teman-temannya di PHK. Pokoknya saya nggak terima. Langsung dia lari ke dalam rumah itu saya masih sempat melihat bajunya, roknya hitam, pulang mandi, keluar lagi, ketemu ibu kosnya Marsina. Mas Pon, Marsina baru aja keluar. Kemana, Bu? Ke sana, ke Surabaya katanya. Waduh, ini saya. Ini cari metaka ini. Ya itu, tahu-taunya 3 hari setelah itu memang betul ditemukan sudah meninggal Marsina. Pada tanggal 8 Mei 1993 atau 3 hari setelah menghilang, Marsina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah Marsina penuh dengan luka akibat tindakan kekerasan. Saya enggak percaya, enggak 100%.
itu Marsina, tapi saya terus kata dengan Pak Din yang Karangsemi, itu saya suruh lihat. Saya lihat, suruh lihat itu, oh ya itu Marsina. Lalu saya 100% percaya itu Marsina. Menurut saya Marsina sangat layak diduga dibunuh di markas Kodim Sidoarjo, ya. Kematian tragis Marsina yang kala itu sempat dinyatakan polisi sebagai peristiwa kriminal biasa berbuntut panjang. Kencangnya desakan pengungkapan kasus pembunuhan Marsina yang disuarakan para aktivis buruh, LSM, dan komunitas internasional memaksa aparat membentuk tim terpadu untuk menangani kasus ini. Di peristiwa Marsina ketika terjadi di bulan Mei ya, tahun 93, kemudian ditarik beberapa bulan ke belakang, tepatnya di bulan 1 November 1993, itu menandakan bahwa adanya keterlibatan negara di dalam kasus ini, karena proses ya, proses-proses penuntutan hak normatif yang dilakukan oleh buruh, yang dilakukan oleh pekerja itu, kemudian hadirnya institusi negara dalam hal ini adalah militer. Apa relasinya, apa korelasinya, dan apa urgensitasnya kemudian militer itu hadir di dalam persoalan perburuan yang seharusnya diselesaikan, ya diselesaikan dalam aspek perburuan. Tak lama setelah pembentukan tim terpadu, 8 orang petinggi dan karyawan PT CPS termasuk Direktur PT CPS Yudi Susanto dan Kepala Personalia PT CPS Mutiari diciduk aparat. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum karena dilakukan diam-diam oleh tentara. Pihak keluarga ke-8 orang ini sempat kebingungan karena tidak diberitahu keberadaan mereka. Selama dalam penangkapan, ke-8 orang ini mengaku disiksa dan dipaksa mengaku telah membuat skenario untuk membunuh Marsina. ABRI waktu itu memang benar-benar luar biasa. Jadi kami udah menduga itu, terus ternyata skenario yang dihembuskan di masyarakat, pertama dia dibunuh karena ada cinta segitiga, terus kemudian dibantah, loh Marsina nggak punya pacar, terus oh oke, nggak berapa lama ganti lagi isunya, Marsina rebutan warisan, jadi dibunuh gitu. Terus dibantah pula, nggak masuk akal, orang Marsina miskin, neneknya miskin, warisan apa yang mau dikasih, apa yang mau diperbutkan gitu. Tuh, dibantah lagi. Nah, akhirnya skenario yang ketiga adalah seolah-olah pengusahanya itu melakukan perencanaan pembunuhan. Selama mereka itu disekap di Den Intel itu memang ditangkap oleh militer dan disekap di markas Den Intel di Wonocolo. Ya, di sana mereka dianiaya, disiksa, di luar batas-batas pri kemanusiaan, disuruh mengaku bahwa mereka telah melakukan pembunuhan Marsina. Tidak tahan dengan penyiksaan-penyiksaan yang di luar batas-batas pri kemanusiaan itu, mereka semuanya akhirnya mengaku. Setelah sempat dinyatakan menghilang, 18 hari kemudian keberadaan Yudi Susanto dan 7 orang lainnya baru diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Mereka dituduh terlibat pembunuhan Marsina. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sementara sejumlah stafnya dihukum 4 hingga 12 tahun penjara. Mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 3 Mei 1995 membebaskan ke-8 terdakwa dari segala dakwaan karena kurangnya bukti-bukti. Saya berhasil membuktikan ya, bahwa Yudi Susanto pada saat dikatakan dalam dakwaan dia memimpin rapat di Porong, dia pada saat itu tidak ada di Porong, dia ada di Rungkut. Jadi rapat itu untuk merencanakan pembunuhan tidak pernah ada. Berarti ketika Yudi Susanto bebas karena punya alibi, yang lainnya semua harus bebas karena rapat itu nggak pernah ada.
Menyusul bebasnya para terdakwa, muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus Marsina syarat rekayasa. Kuasa hukum terdakwa Yudi Susanto, Trimulya D. Suryadi, mengungkap adanya rekayasa aparat keamanan untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Saya tanya kepada Dr. Munim Idris, kira-kira luka semacam itu yang diuraikan di dalam visum labia minora yang di dalam, kemudian berkeping-keping itu, mengatakan itu kemungkinannya laras senjata api dimasukkan ke dalam lalu didor gitu. Kita pakai logika, siapa yang punya senjata api? Menurut saya Marsina sangat layak diduga dibunuh di markas Kodim Sidoarjo ya. Dan keyakinan saya ini dan dugaan saya ini kuat antara lain ditunjang mengapa hasil tes DNA itu tidak pernah diumumkan. Kalau hasil tes DNA yang dilakukan di luar negeri itu menguntungkan militer, ya pasti sudah diumumkan lah. Nah, ketika tidak, ya kesimpulan saya, oh kalau begitu, ini memang bagi saya suatu indikasi kuat bahwa memang ditemukan ada darahnya Marsina di markas Kodim Sidoarjo. Kasus pembunuhan Marsina belum terungkap. Sejumlah pihak pernah mendesak Komnas HAM membuka ulang kasus ini. Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah memerintahkan pengungkapan kasus pembunuhan Marsina. Namun, hingga kini, kasus yang telah berumur 24 tahun ini masih menjadi teka-teki. Jadi akhirnya ya, kita dipaksa melupakan. Paksa melupakan kasus Marsina, paksa melupakan kasus-kasus yang lain, dan ya, the chapter is closed. Babak itu ditutup. Tapi kan menurut saya sih enggak segampang itu. Marsina akan tetap dikenang sebagai pejuang buruh yang konsisten, yang berani, yang gigih, yang memberikan inspirasi bagi buruh dimanapun. Kisah perjalanan hidup Marsina yang dibungkam dengan sebuah pembunuhan brutal menyadarkan kita pada gambaran menyesakkan bahwa dalam iklim kehidupan yang kurang melindungi mereka yang lemah, seorang yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja sering terbentur pada masalah minimnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk bebas bersuara, hak untuk punya cita-cita dan harapan, dan bahkan hak untuk hidup. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam.